Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Sugianto. Untuk kali ini kita akan mengajak Anda melihat anak-anak bermain dengan biawak yang sudah jinak. Seperti apa kesulitan mereka, kita saksikan sama-sama. Jangan lupa teman-teman, like, share, dan yang belum subscribe, segera subscribe. Karena subscribe itu adalah gratis. Terima kasih teman-teman, dan support terus channel saya agar kami semangat video-video yang bermutu dan bermanfaat buat teman-teman. Semoga menghibur, selamat menyaksikan. Dua ekor biawak jinak. Takut gak, Dek? Enggak nakal kan biawaknya? Enggak nakal, jinak kok. Masa nakal? Coba lepasin ke tanah. Gendong lagi. Gendong. Udah taruh sini bisa enggak? Taruh pundak. Gendong gini. Jinak kan itu, Dek? Enggak nakal. Iya. Yang itu gendong, berani enggak itu lepas dulu taruh situ. Yang itu yang satunya gendong. Itu, Dek, bantuin, Dek, satu, Dek, yang ada. Jinak kok itu manut. Tuh, nurut tuh. Coba disuruh pundak, bisa kan taruh sini. Taruh pundak. Nggak seru jalan dong, masa gitu doang. Seru jalan. Sana, bawa sana, bawa sana, temennya sana. Jangan boleh pergi, Dek. Ambil, Dek. Aku mau keluar. Mana?
jauh nanti deh. Oh, itu Sri Panggul deh. Sri Panggul deh. Oh, nanut yang itu deh sama kamu deh. Nurut itu yang itu deh. Berat gede. Oh ya, yang ini mah jinak sama kamu ya dia. Yang satunya kukunya panjang. Yang satunya potong kuku dulu ya. Kuat enggak? Sinokolan mandi. Ya udah, sinokolan, taruh kolam lagi. Kolam lagi.